Detik-detik 4 unit baru PO Sudiro Tunggajaya. Detik-detik 4 unit tam wisata bis unit baru dari PO Sudiro Tunggajaya. Oke, dalam kata-kata ya. Siap. SR2 HD Prime. Ini yang kedua juga SR2 HD Prime. Semoga Pak. Ini yang kedua SR2 single glass, sama kayak unitnya HR ya teman-teman, yang 169 itu. Semoga Mas. Ini yang keempat. Enggak. Semoga sukses buat unit ini dan selalu diberikan keselamatan selalu buat bro yang bertugas semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu, berbahagia selalu, ditambahkan rezekinya, berkah, barokah, amin. Oke teman-teman, nah ini kita mau sedikit membahas tentang unit tam wisata atau tam kargo teman-teman. Ini dari PT Tunas Antar Nusa Muda yang bermarkas di Pekanbaru, Riau teman-teman. Nah, basic dari TAM sendiri sebenarnya bukan hanya di unit bis ya teman-teman, ada juga kargonya, nah yang melayani ekspedisi barang. Nah seperti itu, tapi kita tidak mau membahas unit TAM kargonya, tapi melainkan TAM wisata atau bisnya teman-teman. Nah ini ada kejutan, ternyata ada sekitar 4 unit dari TAM wisata yang akan berubah nama menjadi PO Sudiro Tunggajaya. Nah ini sebenarnya saya sudah mendapat informasi ini sudah sekitar 4 harian yang lalu teman-teman. Nah waktu itu ya ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Teguh Om Moreno juga teman-teman. Nah ini unit ini kalau nggak salah ya, ini unit yang istilahnya apa ya, kerjasama teman-teman. Nah jadi TAM sama STJ ini sudah bersahabat antara ownernya sendiri ya teman-teman. Ini sudah bersahabat, jadi pas kemarin pas perpal itu juga unit Sudiro Tunggajaya berada di garasinya TAM yang di daerah Jakarta kemarin ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi sudah seperti saudara. Nah jadi TAM wisata ini dalam tanda kutip gimana ya, kayak menitipkan unitnya untuk menjadi armada dari Sudiro Tunggajaya. Nah kalau teman-teman ingat satu perusahaan otobus PO Transaba yang juga bekerja sama dengan PO Sudiro Tunggajaya, nah seperti itu. Jadi TAM wisata ini juga hampir mirip dengan Transaba teman-teman, yang unitnya ini digabungkan di PO Sudiro Tunggajaya, seperti itu. Intinya kerjasama teman-teman. Nah ini unit-unitnya ini ada sekitar 4 unit yang mungkin kemungkinan akan ditaruh di beberapa divisi teman-teman, termasuk divisi 4 Merapi Raya yang untuk mengisi jalur Wonosobo kalau dengar-dengarnya seperti itu teman-teman. Nah ini untuk yang single glass mungkin akan ditaruh di sana, tapi untuk yang SR2 ini kemungkinan juga bisa ditaruh untuk divisi yang lain untuk mengisi lane atau jalur yang ramai seperti itu. Dari keempat unit TAM wisata ini, kesemuanya dari karoseri yang sama teman-teman, yaitu karoseri Laksana Ungaran Kabupaten Semarang, yaitu
kedua dari body SR2 HD Prime yang berwarna merah kombinasi warna hitam emas ini. Ada juga yang satunya berwarna coklat yang pertama kali masuk tadi. Ada juga ya berwarna biru itu ada SR1. Nah, SR1 Legacy juga tapi masih SR1. Terus yang terakhir ada berwarna hijau. Itu udah SR2 tapi masih single glass. Nah, seperti itu. Jadi keempatnya dari karoseri yang sama yaitu karoseri Laksana Ungaran. Oke teman-teman, nah ini untuk kedepannya unit ini akan ditaruh di jalur mana. Nah ini kita tunggu aja ya teman-teman. Nah ini nampaknya juga dalam waktu yang dekat ini akan terjawab. Ini tinggal nempelin aja tulisan Sudiro Tunggajaya di unitnya aja. Ini liverynya juga terbilang keren ya teman-teman. Ini yang jelas menambah variatifnya unit warna-warni dan livery warna-warni yang dimiliki oleh perusahaan bus asal Mauspati, PO Sudiro Tunggajaya. Nah ini bagi kalian mania STC pasti sangat menantikan unit ini ngelain ya teman-teman. Nah ini sabar saja, kita tunggu, semoga berjalan sesuai rencana, lancar. Nah, kita doakan saja kedepannya unit ini selalu diberikan keselamatan di jalan raya, kru yang bertugas selalu diberikan kesehatan selalu. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian suka unit yang mana? Yang liverynya seperti apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih lebih suka yang berwarna merah ini, lebih garang ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peace Lovers.